Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ngarto Bebruana di channel YouTube Dapur Cak Ngarto. Kali ini saya akan masak oseng-oseng tempe gembus. Bukan tempe gemes ya, tempe gembus. Tempe gembus terbuat dari ampas tahu. Yang ini mungkin ada yang belum mengenal tempe gembus. Tempe gembus seperti ini. Seperti apa cara masaknya, kita saksikan berikut ini. Di sini saya menyiapkan ini ada cabai besar hijau 5 biji, nanti akan kita buat pedas. Saya cuci dulu cabai besarnya, saya cuci. Saya akan mengiris bawang putih. Kita iris dulu. Kemudian cabai rawit, 5 buah cabai rawit. Terus cabai merah, cabai rawit. Cabai besar, sekitar segini, terserah dengan bisa juga kadang seperti ini. Ada bawang merah. Bawang merah. Dan juga tomat. Lalu ada sedikit gula merah, garam tentunya, dan bahan utamanya adalah tempe gembus. Saya satu kotak tempe gembus. Nah, ini kapingnya bisa kita iris-iris. Iris-iris agak besar dan campurkan ini ya. Iris. Kita tuangkan minyak. Kita tuangkan thank you.
kita campurkan, kita tambahkan kapri. Kita tambahkan garam, 1 sendok teh garam. Garam, gula merah, tambahkan gula merah, setelah kita tumis bumbunya kita masukkan, sudah masukkan tepi gembusnya. Saya sudah siapkan kaldu, tambahkan kaldu 1 saset kaldu, dan kita tambahkan air. Kita berikan air 1 gelas. Kita aduk supaya bumbunya meresap secara merata. Kita ambil kecap manis secukupnya. Jika air masih kurang, bisa kita tambahkan. Sudah matang, kita masukkan ke dalam panci untuk disajikan. Ini siap kita sajikan. Nah, inilah tempe gembus. Baik, Bunda, guys, dan teman-teman, sekian dari saya dari Dapur Jakarta tentang masak oseng-oseng tempe gembus. Jumpa lagi, tapi jangan lupa subscribe channel ini, like, dan komen. Dukung kami agar channel ini berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sih.